selamat datang di Newbie. Kali ini Newbie akan memberitahu 7 hal yang sering dilakukan pro player. Satu, melasit minion. Melasit minion akan memberikan extra gold yang lumayan banyak. Untuk detailnya saya kurang ngerti ya. Coba lihat aja videonya. Dan di sana bisa kita lihat beberapa kali saya melihat minion, kadang dapat banyak, kadang dapat dikit. Wah, membeli dengan sesuai keadaan. Kamu pasti sering tuh minta build dari pro player, tapi tahukah kamu, pro player membuild sesuai dengan keadaan, jadi build yang dipakai tidak monoton. Pro player juga mengerti tentang item yang akan digunakan. Tiga, mengecek perbedaan gold dan item lawan. Mengecek perbedaan gold dan item lawan akan membuat pro player lebih tahu apa yang akan dilakukan, mau bertahan atau menyerang. Juga dapat menentukan hero mana yang akan digank dan dapat juga menentukan item yang akan dibeli. 4. Tidak terlalu lama muncul di minimap lawan. Banyak dari kita yang tidak menyadari hal ini. Padahal kalau kita terlalu lama muncul di minimap, kita pasti mudah sekali untuk digank oleh lawan. Karena itu pro player akan menghabisi minion dengan cepat dan menghilang di minimap lawan. 5. Menggeser kamera ke arah lain. Menggeser kamera ke arah lain bisa membuatmu melihat keadaan lawan, posisi lawan, atau menggeng lawan dan juga kabur dari geng lawan. 6. Open map. Hal ini biasa dilakukan oleh tanker untuk melihat keberadaan lawan. Biasanya si tank akan bersembunyi di bus. Karena hal itu, pro player sering menyerang bus untuk memastikan ada lawan bersembunyi atau tidak. 7. Mengatur controller. Tahukah kamu, mengatur controller itu sangat penting. Kamu dapat mengatur serangan, memfokuskan serangan, jarak jauh, atau yang udara lebih rendah, atau menguji hero lawan, atau yang lainnya di controller. Juga bisa mengatur skill antara skill 1, skill 2. Kita ambil saja contohnya Nabia, di mana skill satunya itu mementalkan shurikennya ke arah lawan. Jadi Hanabi lebih sesuai dengan serangan jarak dekat daripada mengejar HP terendah. 6. Jangan lupa di klik tombol subscribe, dan apabila kamu suka di like dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu video-video terbaru dari kami. Thank you.